aku mau nge-vlog daily-nya aku ya guys, yang sehari-harinya kerja di salah satu perusahaan besar di Samarinda nih guys. Saya kita masuk ke kantornya dulu yuk. Nah ini tuh ruang tunggu ya, ruang tunggunya di kantor aku tuh kayak gini guys, keren kan? Ini masih jam orangnya pada sarapan, aku juga mau sarapan. Nom, aku udah kenyang nih guys. Sekarang kita saat ya lanjut untuk ke lantai selanjutnya guys. Ini ada lantai paling atas nih guys, lantai 3. Nah di sini tuh ada kayak bar, tempat santai gitu deh pokoknya untuk karyawan guys. Tuh di atas tuh kayak gitu. Jadi untuk naik ke sini kamu butuh yang namanya tenaga guys. Jadi kalau mau naik sini harus makan dulu ya guys. Canda. Nah di sini ada tempat santai gitu, ada kursi, terus dengan view yang sangat cantik sekali. Di sini kamu bisa lihat salah satu kebanggaannya Samarinda yaitu Islamic Center ya guys. Tuh cantik kali. Nah tuh Islamic Center itu guys. Nah di sini tuh juga biasanya digunakan untuk tempat meeting para bos-bos besar guys. Selain di ruang meeting, bos biasanya juga pakai di sini. Ini itu belum terlalu aktif digunakan ya guys, makanya masih berantakan gitu. Ini dari atas sini kita bisa lihat kota Samarinda dan ikonnya Samarinda guys. Oh betul-betul healingan gitu. Oke, segini dulu vlog daily-nya nih ya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian yang paling pertama tahu video terbaru dari aku guys. Sampai jumpa di episode selanjutnya.